Gerak Kerja Pemuda UMNO menghadapi pilihan raya umum ke-14 fokus kepada pertandingan satu lawan satu. Jelas Ketua Pergerakan itu Khairi Jamaluddin, meski timbul desas-desus wujud pertembungan tiga penjuru ekoran keputusan PAS memutuskan hubungan dengan PKR, pihaknya tidak mahu terlalu selesa dengan perkembangan tersebut. Persiapan kita pemuda menghadapi pilihan raya, saya sentiasa tekankan bahawa senario kita dan juga apabila kita buat unjuran bagi pilihan raya akan datang, sokongan terhadap kita dan sebagainya, dia mesti satu lawan satu. Saya tak pernah minta kita buat simulasi tiga penjuru. Sebab kalau kita buat simulasi tiga penjuru, maka kita akan berada dalam satu keadaan terlalu selesa. Khairi menyatakannya di Putrajaya selepas sambutan Hari Belia Negara 2017. Meski mengakui tiga penjuru memberi kelebihan kepada BN, Khairi yang juga Menteri Belia dan Sukan tetap mahukan Gerak Kerja Parti kekal komited dan tidak lalai.